السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، نكسي ورسي مجلس كتاب الملام إني ألفظ صحفي صبري ملام تريوم بودا باس ديدي بيرا. نكسي yang berbahagia ayahanda Tuan Haji Razman Zakaria sejaya PAS negeri Perak, Fadil Al-Ustaz Sidi Nur, ketua dan ulama PAS negeri Perak, juga merupakan mantan ketua pemuda PAS negeri Perak tahun 80-an, yang dikasihi Al-Fadil Ustaz Bakar Husin, yang berhormat Ustaz Bakar Husin Adun Titi Serong, yang berhormat Ustaz Zawi Hassan, si usaha badan perhubungan PAS negeri Perak, tuan-tuan staf kepimpinan semua peringkat. Tidak lupa juga kepada ahli UMNO yang hadir ramai pada malam ini. Difahamkan ketua cawangan UMNO pun ada malam ini. Difahamkan tua pemuda UMNO cawangan pun hadir pada malam ini. Setelah mereka beristikharah, mereka hadir pada malam ini untuk buat keputusan muktamad pada malam ini, insyaAllah. Dan seterusnya, tidak lupakan juga kepada SAF, SB, polis yang hadir pada malam ini, yang memberi kerjasama yang cukup baik sejak daripada awal kita rancang sehinggalah kepada pada malam ini. Terima kasih kepada polis Diraja Malaysia. Beri tepukan untuk polis. Baik, terima kasih kepada anak muda Sporting. Tuan-tuan dan puan-puan dikasih sekalian, sedi fahamkan di belakang sana cukup padat, di ruang masjid kita pun boleh duduk lagi. Saya difahamkan ada sediakan skrin besar di sebelah masjid sana. Kalau tak muat boleh pergi ke sana dan minta kerjasama kepada semua supaya rapatkan lagi, supaya kita dapat beri ruang kepada sahabat-sahabat kita yang belakang sana yang dahagakan juga ilmu untuk dengar pada malam ini. Boleh atau tidak? Boleh rapat sikit. Minta kerjasama. Tuan-tuan adalah orang yang beramanah. Orang yang beramanah bukan parti amanah, tapi beramanah. Hadir pada malam ini, tolong rapat. Boleh tak? Boleh kerjasama? Kena rapat dah. Rapat yang belakang tu boleh cari ruang lah. Cari ruang, duduk. Tak mana yang masih kosong, boleh duduk ramai-ramai. Dan insyaAllah, sokongan daripada tuan-tuan dan perempuan, lepas ini kita akan cari tempat yang lebih besar daripada ini. Tak bagi lah, sepotas. Ya. Baik, insyaAllah kita akan buat tempat yang lebih besar daripada ini. Sebab kita buat di sini berdasarkan kepada PAS yang lalu. Kalau tempat ini kira muat lah. Tapi disebabkan kita versi istiqomah sekali ini, nampaknya versi himah kali ini, nampaknya sokongan yang lagi padu yang PAS terima. Tuan-tuan tahu tak gerai mana yang paling padat sekali, yang paling sibuk sekali? Kaunter mana yang paling sibuk sekali sempena himah ini, tuan-tuan? Kaunter pendaftaran ahli baru PAS yang paling sibuk sekali sempayang himah 3 hari ini. Saya ucapkan tahniah yang datang mendaftar sebagai ahli PAS selama 3 hari ini. Jadi nampaknya kita akan lihat berapa ramai yang masuk PAS sepanjang himah ini. Saya tak lihat lagi data tadi. Tapi pendaftaran, masya Allah, ribuan yang mendaftarkan sebagai ahli pemuda PAS negeri Perak ini. Baik, malam ini saya nak ucap aluan saja dan terima kasih. Terima kasih kepada semua para peniaga yang hadir pada himah kali ini, memberi sokongan kepada himah. Mudah-mudahan anda semua dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, terima kasih juga kepada Tuan Tanah. Tidak lupa kepada Tuan Tanah ini, kita doakan semoga keluarga beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayahanda, arwah ayahandanya dicucuri rahmat dan dimaghfirah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diampunkan segala dosa. Dan kita ucapkan terima kasih setinggi penghargaan kepada Tuan Tanah ini. Tuan-tuan, kita tak sewa tanah kerajaan. Kita tak sewa mana-mana tanah lagi. Sebab kita tak mau nak ambil sedikit risiko lagi. Kita ambil tanah ini sebab kita tak ambil risiko, kerana tanah ini milik orang PAS. Rupanya ada orang PAS yang ada sebilang tanah
dijadikan padang bola. Rupanya ada, tuan-tuan. Terbukti di tapak himah ini. Kemudian tiganya, saya ucapkan terima kasih. Syabas. Tahniah. Sekalung penghargaan kepada pemuda-pemuda cawangan di sekitar ini yang bertungkul lumus sejak 2 minggu yang lalu. Tuan-tuan tahu tak? Mereka tidur di sini, tuan-tuan. Tidur berselimutkan bendera PAS. Mereka pacak bendera. Mereka buat itu. Mereka gotong royong. Mereka buang kemucuk. Buang macam-macam. Mereka buat kerja itu, tuan-tuan. Siang malam. Siang malam. Sampai pukul 3 pagi. Sampai saya tanya dia. Dia tak kenal dah siang ke malam. Punya kerja kuatnya mereka kepada perjuangan kita ini. Tahniah dan syabas kepada anak muda di sekitar ini. Pemuda cawangan Batu 20. PAS cawangan Batu 20. PAS Suhasan. Cu dan juga PAS-PAS cawangan yang sekitar ini. Cawangan Jelai, cawangan Gelang, cawangan Jemasta, cawangan Gudang. Dan cawangan yang sekitar ini saya tak sebut nama. Minta maaf banyak. Kemudian, yang seterusnya. Terima kasih juga saya kepada SAF Urustia. Yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Hafiz Sabri selaku pengarah program. SAF Urustia yang bekerja keras sejak sebulan yang lalu. Untuk menyiapkan program yang besar ini, tuan-tuan. Kali pertama kita buat program macam ni. Siapa berani buat program, tuan-tuan, yang orang kata kita berpecah? PAS dah tak ada orang. Pemuda PAS lumpuh. Siapa berani buat program? Kita memberanikan diri, tuan-tuan. Tak ada orang pun tak apalah. Orang mari 10 orang pun tak apalah. Orang mari 20 orang pun tak apalah. Tapi tuan-tuan buktikan bahawasanya bukan 20 orang. Tapi 20 ribu, tuan-tuan, pada malam ini. Saya ucap tahniah dan syabas kepada tuan-tuan sekali lagi. Terima kasih kepada SAF Urustia. Begitu juga terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid yang membenarkan untuk kita lalu-lalang dan meletakkan kenderaan dan sebagainya. Jadi terima kasih kepada SAF Jawatankuasa Masjid. Terima kasih Jawatankuasa Kampung. Terima kasih kepada OCPD. Terima kasih kepada semua pihak. Unit amal tidak lupakan. Mereka bersekam mata selama 3 hari bekerja keras. Terima kasih kepada Jabatan Amal Kawasan Larut, Jabatan Amal Negeri Perak. Dan juga semua pihak lah. Terutamanya juga Mahathafiz Ustaz Manolito yang berhampiran, yang banyak sponsor untuk program ini. Dan para penaja kita, terima kasih semua para penaja. Ada beberapa orang Esko Negeri Selangor. Dan ada beberapa produk yang tuan-tuan boleh tengok sini. Yang tak ada sponsor kita lagi ialah Ku Putih. Setakat ni yang sponsor kita semua Ku Hijau. Kita harap Himah 2.0 ada sponsor daripada Ku Putih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.